perangkat lunak Samsung A5 2017. Oke kan, perangkat lunak sudah diperbarui, statusnya sudah diperbarui. Apa aja yang baru katanya, coba kita lihat. Tentang ponsel, versi Samsung Experian-nya 81, Android-nya masih 7.0 ternyata. Pembaruan perangkat lunak itu penting untuk update-update software yang terbaru, support, tapi ingat koneksi internet mesti bagus. Katanya sih tadi kameranya ada fokus selfie. Ini fitur barunya, kamera fokus selfie. Jadi gak usah pakai handphone-handphone khusus buat selfie yang double kamera untuk bokeh. Di Samsung A5 2017 setelah pembaruan perangkat lunak bisa fokus selfie. Oh, ada bingkai-bingkai juga kan? Ini langsung ya dari kameranya. Seperti fitur S8 ya. Mungkin buat Anda yang suka narsis, boleh dicoba kan? Kedipkan mata. Oke, banyak banget fitur-fiturnya. Ya, mungkin ini HP kekinian, banyak banget. Kedipkan mata.
Oke, mungkin gitu ya Jan. Banyak banget fitur-fiturnya yang ada di Samsung A5 2017 setelah di-upgrade. Oke, kan ini lucu-lucu banget. Banyak fitur-fiturnya. Fokus selfie. Foto Anda menjadi bokeh. Kan mungkin itu saja, tak kira tuh udah ke Oreo, ternyata belum ya. Ya kalau saran saya, ketika ada pembaruan, upgrade terus saja perangkat baru dari ponsel Anda untuk mendapatkan fitur-fitur terbaru agar HP-nya nggak ketinggalan zaman, dan zaman. Tapi ingat ya kan, koneksi internet harus stabil. Oke, sekian dulu review dari saya tentang Samsung A5 2017 pembaruan perangkat lunak. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya. Thank you.